Assalamualaikum semua. Selamat datang ke Coco Chi Channel. Hari ni Cik Kiha nak share sikit pasal terjawab akhirnya. Syah Elinia, adik Syah Aliyahya. Sebelum kita start, Cik Kiha nak ucapkan terima kasih kepada yang support Coco Chi Channel sampailah sekarang. Hari demi hari, pelbagai isu hangat yang selalu diperkatakan dari mulut netizen berkaitan tentang para artis tanah air kita ni. Baru-baru ni, nama pelakon wanita Malaysia yang terkenal iaitu Syah Elinia menjadi bualan hangat buat netizen. Apa yang Cik Kiha tahu, ramai yang belum tahu. Betul ke Syah Elinia ni adik kepada pelakon Syah Aliyahya? Ha, jom sama-sama Cik Kiha kita rungkaikannya. Pengakuan Syah Elinia yang mendakwa janji temu dengan pakar psikiatri menjadi rutin mingguan seperti yang diluahkan melalui Instagram story mengejutkan peminat. Berdasarkan sumber yang Cik Kiha dapat dari beritaharian.com menyatakan Syah atau nama sebenar Nur Azli Natasha Muhammad Mubin mengaku mengalami gangguan mental kronik yang memaksanya mendapatkan bantuan pakar sakit jiwa. Tanpa berselindung, pelakon drama si TikTok itu mengesahkan masalah dialami berpunca kemurungan teruk. Apa yang Cik Kiha tahu, sejak Jun lalu, Syah memastikan temu janji dengan doktor setiap minggu dipenuhi. Jika diikutkan, sudah lama saya berdepan situasi ini. Mungkin ditambah dengan situasi semasa pandemik COVID-19 membuatkan saya banyak berfikir yang bukan-bukan. Selama ini keadaan dianggap terkawal, hanya kebelakangan ini menjadi agak teruk. Hendak tidur pun sukar. Saya jadi takut dan cemas apabila berjumpa orang ramai. Malah lebih membimbangkan kalau saya duduk sendirian, perasaan itu menjadi-jadi. Takut hingga boleh nangis sendirian, katanya. Apa yang Cik Kiha pasti, Syah berkata sebagai langkah berjaga-jaga, teman baiknya datang menemaninya di rumah. Selama ini, saya tinggal sendirian. Dengan situasi sekarang, saya perlu ditemani kawan. Saya juga kena makan ubat yang disarankan doktor setiap hari. Saya tidak boleh tinggalkan ubat. Doktor berpesan kena makan ubat sebagai langkah berjaga-jaga, katanya. Gadis kelahiran Kerantan dan membesar di Kedah itu mengaku mengambil ubat penenang jika ada komitmen kerja, termasuk penggambaran drama. Selama ini saya rahsiakan penyakit saya. Saya cuba nampak kuat walaupun hakikatnya berperang kesakitan dalaman. Lama kelamaan saya tidak boleh simpan dan pendam lagi. Saya harus jujur dan menyatakan masalah yang dihadapi ini. Bagaimanapun, pendan ini bukan untuk membebankan sesiapa, katanya. Apa yang Cik Kiha tahu, Syah juga memberitahu dia tidak terikat dengan kerja seni. Saya ambil masa mungkin untuk berehat. Akhir bulan ni, jika tiada aral melintang, saya akan terbang ke Korea bagi melakukan penggambaran sebuah program terbitan TV3, katanya. So, mesti korang tertunggu-tunggukan jawapan sebenar topik kita tadi, kan? Apa yang Cik Kiha pasti sebenarnya, Syah Elinia dan Syah Aliyahya bukanlah adik-beradik. Dan tiada apa sebarang pertalian darah pun. Syah Nur Azlin Atasha hanya menggunakan nama komersial tersebut kerana ia ringkas dan mudah disebut. Semoga perkongsian Cik Kiha kali ini menjawab persoalan korang tu ya. Pergi ke kedai beli cabai. Bye-bye. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan.
Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.